Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat menggelar Lomba Masak Serba Ikan dan Lomba Inovasi Masakan Berbahan Baku Ikan di depan Gedung Blok C, Kantor Wali Kota, Jakarta Pusat. Kasudin KPKP Jakarta Pusat, Bayusari Hastuti, mengungkapkan perlombaan ini diadakan guna mensosialisasikan keberagaman masakan olahan ikan, serta menciptakan inovasi masakan berbahan baku ikan. Bayu menerangkan, ada beberapa menu yang harus dibuat peserta, yang terdiri dari PKK Kecamatan dan SMK se-Jakarta Pusat. Di antaranya menu inovasi yang terdiri dari kudapan dan makanan balita, serta menu masakan keluarga. Dalam perlombaan ini, dipilih juara 1, 2, dan 3 untuk dua kategori PKK dan SMK. Ketiga juara ini akan mengikuti perlombaan masak menu ikan di tingkat provinsi 29 Agustus mendatang. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.